Oke, teman-teman masih bersama Jinak TV dari Pasar Sapi Wirosari, Purwodadi Grobogan. Tepatnya di tanggal 9 April 2020 atau di hari Kamis kelima ini. Oke, ini tempat tujuan saya hari ada sapi super ini, teman. Ada sapi buat anak ini, Bos. Ini ada sapi indukan plus anak ini. Ini sapinya simetal, anaknya juga simetal ini. Ini kira-kira ini istimewa, barang istimewa ini kelihatannya. Ini anaknya jantan ya, Bos? Ya. Usia berapa bulan, Bos? Kurang lebih 6 sasi. Oh, ini anaknya jantan kurang lebih usia 6 bulanan ini. Ini sudah beranak berapa kali, Bos? Satu kali ini ya. Oh, ini sudah beranak satu kali ini, teman-teman. Nah, seperti ini barangnya. Sapi buana. Ini anaknya jantan, baru beranak satu kali ini. Ini anaknya usia sekitar 6 bulanan. Anaknya jantan, simetal juga. Ibunya juga simetal, anaknya simetal. Ini barang super ini. Bagus ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini baru menyusui. Hampir sama ya. Anak ikut. Ini paling baru 4-5 lapangan lah. Istimewa ini barangnya, teman-teman. Barang super. Ini 3.8, Pak. 3.5. Ini kalau dapat dari tore 3.8 ini larang kan, Pak? 17.5 sama 15 berapa itu? 35.500. 32.500 nih, Pak. 35. Oh, ini ternyata mintanya 35 ini, teman-teman. 35. Bukan 38 tadi ada buka harga 38 tadi. Buka harga netnya itu 35 yang benar ini. Nah, ini. 35, teman-teman, bukan 38 ini, teman-teman. 35 juta. Ini sapinya masih menyusui. Rp35 juta, bukan 38. Tadi buka harga 38, tapi harganya 35 ini, tuh. Masih bisa kurang dikit ini. Dan juga ini ada indukan pesana, ini ada sapi pekon. Ini anaknya betina juga ini. Regi pinten, Pak Di? Regi. Nggih. 20 aja. Ini anaknya wedok atau lanang, Dik? Wedok. Wedok. Umur pinten nih? Pinten bulan nih anak? Ya sekitar 68. Kon nate mana pe pinten nih, Dik? Ngapunten nggih, wong tugasan nggih. Oh, tugasan. Ping kalih dak wonten anak iki. Alah, luweh. Luweh, Dik ya. Oh, ini sudah beranak sekitar 3 kali. Ini dibanderol dengan harga 20. Ada sapi pegon ini, teman-teman. Ini sapinya.
ini teman-teman. Harga sapi indukan plus anak sapi pekon itu langsung dari pasar sapi Wirasari Purwodadi Grobogan bersama Cina TV di tanggal 9 April 2020. Update paling baru, paling istimewa ini di hari Kamis Kliwon. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Wirasari. Pasarnya ada begitu ramai nih teman-teman. Masih agak sepi. Kita lanjut, inilah orang dagang sapi. Anake. Jih, Jih. Regi pinter ngaten iki, Jih. Pinten? 20. Ini dibatok juga 20 juta ini. Ini indukan pesanannya juga ada sapi pegon. Anake wedok apa lanang, Di? Wedok ya? Wedok. Umur pinten sasi di anak ini? 4 bulanan ya. Ini dibantu dengan harga 20 juta. Ini sudah beranak 1, 2, 3 itu 2, 3, 4 penanti mana pengisi kapan dia? Ini sudah beranak 4 kali. Ini dibantu dengan harga 20 juta. Seperti ini sampai nyala. Berapa Pak Bos? 26. Berapa? 26 ya. Sudah beranak berapa kali Bos ini, Bos? 3 kali. Ini anaknya jantan apa betina Bos? Betina. Ini, betina. Usia berapa bulan, Bos? 2 bulan. 2 bulan. Ini dibantul 26. Wah, lagi jerum sapinya ini. Lagi jerum, kecapean sapinya.
Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Wirosari Purwodadi Grobogan. Update terbaru bersama Jinak TV dari tanggal 9 April 2020 di hari Kamis Kliwon. Update sapi indukan plus anak. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan para pecinta sapi dan peternak sapi dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.